ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا, فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين جماعة صلاة جمعة yang saya cintai dan saya رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya, hal terpenting dalam hidup kita adalah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah ke jalan yang lurus, agar kita tidak tersesat. Karena apabila kita tidak mendapatkan hidayah, kita akan hidup sebagai orang yang tersesat di muka bumi. Dan orang-orang yang tersesat itu bisa menjadi lebih hina daripada hewan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Inhum kal'an'am, balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu, kecuali seperti binatang ternak, Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Bahkan orang yang sampai pada tingkat kesesatan yang paling besar, yaitu kesyirikan dan kekufuran, tidak beriman kepada Allah, maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Di dunia mereka hina, di dunia mereka tersesat, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, jemaah sekalian berdoa memohon hidayah kepada Allah dan berusaha menggapainya. Ini hal yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga Allah memerintahkan kita untuk selalu bermohon meminta hidayah kepada Allah. Di antaranya, dalam solat kita, dalam ibadah yang paling agung, Allah wajibkan kita berdoa memohon hidayah yang terdapat dalam surat yang paling mulia, dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk selalu kita baca dalam amalan kita yang paling agung, yaitu solat lima waktu maupun solat-solat yang lainnya. Allah memerintahkan kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah jemaah sekalian doa yang harus selalu kita baca. Adakah ketika kita membaca doa ini hati kita ikut hadir? atau cuma ucapan di lisan tanpa dipahami oleh hati tanpa kehusukan ketika membacanya maka hendaklah jemaah sekalian saat kita membaca doa ini betul-betul kita hadirkan di hati kita harapan yang besar kepada Allah juga tawakal kepadanya bergantung hati kepadanya agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan maksud doa minta hidayah dalam ayat ini mencakup hidayah tuli irsyad wa taufiqa mencakup dua macam hidayah yang pertama hidayah berupa bimbingan yaitu hidayah kepada ilmu minta hidayah kepada Allah berarti minta ilmu namun tentu jemaah sekalian, ilmu itu tidak didapatkan hanya dengan meminta saja, harus dengan usaha. Maka Allah dan Rasulnya menyuruh kita berusaha menuntut ilmu agama. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena yang dia pelajari adalah jalan hidayah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Inna bit wal fikhu tafakkuh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Begitu pula pemahaman yang benar terhadap agama hanyalah didapat dengan usaha menuntut ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah, minta ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan kita juga harus berusaha. Kemudian makna hidayah yang kedua, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, adalah at-tawfiq. Yaitu kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini termasuk yang kita minta kepada Allah, karena tidak sedikit orang yang telah mengetahui ilmunya, tapi dia tidak mengamalkannya, maka jemaah sekalian, kita perlu pertolongan dari Allah. Kita perlu hidayah dari Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan yang dimaksud jalan yang lurus, jemaah sekalian, tidak lain adalah jalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang telah diikuti, diamalkan dengan baik oleh para sahabat beliau. radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Setiap hari kita minta kepada Allah agar dianugerahkan jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana itu juga merupakan jalan seluruh para nabi dan rasul alaihi wasallam. Oleh karena itu lanjutan doa kita mengatakan kepada Allah Sirotalladina an alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa jamaah sekalian orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dan nikmat apa yang dimaksud? Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wa mayyutillah wa rasulah faulaikaladina فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dia bersama di dunia, artinya dia mengikuti jalan mereka. Dan bersama di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Kemudian Allah menjelaskan secara terperinci siapa mereka itu orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Yang pertama para nabi dan rasul an nabiyyin. Manusia-manusia terpilih. Manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sampai pada kata sepakat Para nabi dan rasul adalah makhluk yang paling mulia. Bahkan, ulama juga sepakat jika ada orang yang mengatakan ada yang lebih mulia daripada nabi dan rasul. Apakah itu seorang wali, atau seorang tokoh, atau seorang pahlawan? Maka, ulama Islam juga sampai pada kata "sepakat" itu membatalkan islamnya. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran menyebut para nabi dan rasul yang paling tinggi derajatnya. Begitu pula Allah menegaskan wa qullan faddalna 'alal 'alamin. Semua nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Kemudian golongan yang kedua adalah as-siddiqin. As-siddiqin artinya jemaah sekalian, orang-orang yang selalu membenarkan dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan pemimpin mereka as-siddiqin yang terbaik adalah sahabat yang mulia Abu Bakar yang bergelar As-Siddiqa. Orang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ragu sedikit pun atas wahyu Al-Quran dan Hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang selalu tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tingkatan manusia yang paling mulia yang kedua. Tingkatan para wali Allah yang paling tinggi Pemimpin mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tingkatan yang ketiga kata Allah, As-syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati syahid, pemimpin mereka juga dari kalangan sahabat Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam yaitu paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Namun orang yang mati syahid yang paling mulia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian golongan yang keempat, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah as orang-orang saleh. Apa itu? Orang siapa itu orang saleh jemaah sekalian? Tentu orang yang beramal saleh. Tapi apa itu amal soleh? Maka ketahuilah amal soleh itu adalah Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Oleh karena itu, jemaah sekalian, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin beramal, belum tentu orang soleh. Kita lihat dulu amalnya, amal soleh bukan. Kalau amalannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah amal soleh. Walaupun dia lakukan amalan sebanyak apapun, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan amal soleh. Makanya, Nabi SAW menegaskan: Man amila amalan Laisa Alaihi Amruna, fahurodun, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari Kami, maka itu amalan tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma jemaah sekalian. Sebanyak apapun kita beramal, ternyata amalan itu hanya kita dapatkan dari tradisi budaya, kebiasaan banyak orang." atau merupakan adat istiadat turun temurun bukan bagian dari petunjuk Nabi Muhammad SAW itu semua nggak ada gunanya karena Nabi yang mengatakan itu amalan yang tertolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa ditolak karena itu amalan yang buruk walaupun baik menurut pandangan mata kita karena baik dan buruk itu seharusnya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya itulah kebaikan apa yang bertentangan dengan itu maka itulah keburukan. Jadi jemaah sekalian beramal soleh adalah mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau adalah orang-orang terbaik dalam mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa kita simpulkan orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah seluruh para Nabi dan Rasul. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, terutama para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Tidak cukup kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus ke jalan kesesatan. Dan Allah menjelaskan kepada kita, jalan kesesatan itu secara garis besarnya terbagi dua. Ayyiril magdubi alaihim. Kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari jalannya orang-orang yang Allah murkai. Kita katakan Ghairil alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. الدولين, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jemaah sekalian. Siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat itu? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sendiri. Beliau bersabda al-maqdub alaihimul yahud wad-dallinan nasarah. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Imam Ibn Kathir, rahimahullah, dalam tafsir beliau, menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai karena mereka memiliki ilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka baca Taurat, mereka baca Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka menentang ajaran-ajaran Allah ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang-orang Yahudi. Mereka betul-betul tahu, inilah nabi yang diutus kepada mereka, yang mereka baca di dalam Taurat, yang akan diutus di akhir zaman. Yang Nabi Musa telah berpesan kepada mereka untuk beriman kepada nabi tersebut, tapi kemudian mereka katakan, "Bukan dia yang kami tunggu." Padahal Allah mengatakan yarifunahu rifuna yarifuna Abnaahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi karena mereka hasad, ternyata Nabi yang diutus di akhir zaman, Nabi yang terbaik itu bukan dari bangsa mereka, melainkan dari bangsa Arab. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Kalau kita suka hasad kepada bangsa Arab karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, diutus dari bangsa mereka itu seperti orang-orang Yahudi. Kemudian, Imam Ibn Kathir Rahimahullah juga menjelaskan, kenapa orang-orang Nasrani itu tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka sebenarnya orang yang semangat ibadah, tapi ibadah mereka tidak berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Tidak berdasarkan petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Nabi Isa yang mengajak mereka beribadah kepada Allah, mereka jadikan sesembahan mereka. Allah sebutkan dakwah yang diserukan Nabi Isa alaihi salam Ya Bani Israel abudullaha Rabbi wa Rabbakum Wahai Bani Israel sembahlah Allah Dialah Robku dan Rob kamu Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu Tapi mereka merubah ajaran Nabi Isa alaihi salam Malah beliau yang mereka sembah Jadi mereka beramal tanpa ilmu Maka jelaslah jemaah sekalian apa yang dimaksud nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat itu, yaitu nikmat ilmu dan amal. Inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah: nikmat ilmu dan nikmat amal, agar kita digolongkan bersama Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, bahkan bersama seluruh para nabi dan rasul, orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu nikmat ilmu dan nikmat amal. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita semangat dalam mempelajari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita juga berusaha semampunya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui tersebut, dan kita berdoa kepada Allah. Terus berdoa agar kita diberikan istiqomah, karena jemaah sekalian, makna siratal mustaqim, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir ASI, dirahimahullah dalam tafsir beliau, itu juga sudah mencakup hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Artinya walaupun kita sudah mendapatkan hidayah, sudah dalam Islam. Semua orang Islam adalah orang yang mendapatkan hidayah, tapi kita masih perlu tambahan hidayah. Kita masih perlu tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita perlu istiqamah. Karena faktanya jemaah sekalian, ada orang yang telah mendapatkan hidayah kemudian tersesat Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita tambahan doa-doa yang lain. Beliau terus memohon hidayah dan memohon istiqamah. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal Nabi Muhammad SAW juga sering berdoa, Ya Allah aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya muqallibal kulub, sabit kalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Maka jemaah sekalian, bukan sekedar hidayah sekarang, tapi hidayah besok hari dan seterusnya sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, Allah juga mengajarkan kepada kita doa dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana wahablana milladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah al wahhab yang suka memberi kepada hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah dan menambahkan hidayah kepada kita dan menganugerahkan keistiqomahan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين